Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Rizika Sarindra dari kelas 9C, absensi 10. Saya ingin mempresentasikan cara pembuatan tape ketan. Bahan dan alatnya adalah beras ketan 500 gram, air secukupnya, ragi 1 bulatan, 3 sendok gula pasir, panci, sendok, dandang. Tadi pakai lagu ini Pak sih. Bisa Mas jenengnya? Nampan, entong, daun pisang dan lidi. Masukkan beras ketan ke dalam panci. Kan? Kemudian cuci sampai bersih. Rendam beras ketan dengan air selama 2 jam. Lalu tiriskan. Kukus beras ketan menggunakan dandang sampai matang. Setelah ketan matang, pindahkan ketan ke dalam nampan dan ratakan. Haluskan 1 bulatan ragi. Campurkan ragi yang sudah dihaluskan dan gula pasir dengan ketan yang sudah dingin dan ratakan. Bungkus campuran ketan, ragi, dan gula. Lalu tusuk dengan lidi. Simpan dalam keadaan tertutup dan diamkan selama 2 hari.